Halo Rekmania, halo Sobat Fitness. Bersama gue, Abul, selaku host di sini. Kali ini, dan pada kesempatan kali ini, gue akan mereview salah satu suplemen yang didistribusikan resmi ya, resmi dari Kanada, yaitu adalah Nutrabolic. Seperti yang kalian lihat, di hadapan gue sudah ada beberapa produknya. Ada Mesh Fusion, Hydro Pure, Hyperway, dan Isomolic. Tapi kali ini, kita nggak nge-review semuanya. Kita hanya mereview salah satu dari mereka ini ya, yaitu adalah Hydro Pure. Okay. Just for information. Jadi adalah yang pertama adalah gue ingin menerangkan dulu. Whey protein itu terbagi menjadi tiga. Ada whey protein biasa, dan kedua seperti kalian udah pernah dengar, whey protein isolate. Dan terakhir ini yang paling super duper mantep, yaitu adalah whey protein hydrolyzed. Terus kalian pernah nanya gak sih, apa perbedaannya? Kok hydrolyzed gitu kan? Sekarang gue pengen jabarin. Jadi hydrolyzed itu sendiri adalah protein yang sudah melakukan proses hydrolyzation, yang mana bisa membuat susu ini langsung diserap oleh tubuh. Jadi bagi kalian fitness mania yang habis latihan, nge-gym, capek gitu kan, setelah nge-gym kalian minum ini, susu hydrolyzed, maka protein itu langsung diserap oleh tubuh. Selain itu, proses hydrolyzation namanya, itu dapat menghilangkan lemak dan laktosa yang ada di dalam kandungan susu. Oke? Jadi bagi kalian ini sangat bagus sekali untuk yang masa cutting, untuk melunturkan lemak atau menghilangkan lemak di dalam tubuh. Ini bagus banget buat kalian. Dan kandungannya, kalian butuh harus tahu dong kandungannya. Oke, kita lihat sekarang kandungannya. Oke, sekarang kita lihat dari kandungannya sendiri, apa sih yang ada di dalam suplemen ini, suplemen super ini, gitu kan? Yuk kita lihat. Yang pertama, setiap satu serving atau setiap kalian itu menyeduh gitu kan, satu scoop, itu terkandung 26 gram protein, which is itu mantap. Karena pada dasarnya setiap manusia itu butuh 0,8 gram protein dikalikan dengan berat badan Anda semua. Hitung aja deh sendiri. Nah, ini sangat bagus sekali untuk kalian yang membutuhkan protein pasca latihan berat di gym. Dan kayak yang perlu kalian tahu, di sini di dalam Hydro Pure ini terkandung 5,9 gram BCAA dan juga 13 gram asam amino esensial. Asam amino esensial itu adalah amino yang tidak diproduksi oleh tubuh kalian. Dan itu sangat bagus tentunya ya kan. Dan Rasmania, tadi seperti udah dijabarin sama gue sebelum-sebelumnya. Dan satu lagi paling penting, di Indonesia sendiri itu sebenarnya banyak banget yang namanya amino spiking atau produk-produk lain ya. Itu biasanya mereka hanya menuliskan di labelnya, di label sini. Ini sebenarnya banyak dari produk-produk suplemen yang tidak jelas itu mereka menuliskan di sini itu hanya sekedar apa ya, bisa dibilang formalitas. Jadi biar menarik konsumen agar mengkonsumsi. Padahal yang seperti kalian tahu itu sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang terkandung di dalam susunya gitu kan. Tapi dalam produk Nutrabolic ini diterangkan di situs resminya, kalian bisa cek ya situs resminya www.nutrabolic.com. Di situ kalian bisa temuin dia menerangkan secara resmi bahwasanya suplemen ini tidak memiliki amino spiking atau tidak kandungan yang ada di tables ini itu sesuai dengan apa yang terkandung di susunya. Itu sangat bagus sekali buat Rasmania yang ingin mencari suplemen whey protein khususnya hydrolyzed. Itu cocok banget buat kalian yang bingung nih, bingung suplemen apa nih yang bagus, suplemennya kok banyak banget di pasar Indonesia, tapi kalian belum tahu kan sebenarnya apa yang ada di kandungannya kan. Nah, bagi kalian Rasmania yang butuh atau pengen referensi lah dari kita nih ya, sebagai atau dari gue sebagai host di sini, gue merekomendasikan benar-benar suplemen ini, which is ini sudah terpercaya, sudah terkenal juga. Dan kalian juga tidak dibohongi oleh pasar, oke? So, bagi kalian Rasmania yang bingung pilih suplemen atau takut karena kalian masih awam dalam memilih suplemen, udah gak usah ragu. Nih, kasih solusi gue adalah kalian pilih aja Nutrabolic, yaitu Hydro Pure.
karena ini sangat cocok bagi kalian yang untuk cutting, yang untuk pengen proteinnya itu langsung cepat diserap oleh tubuh, pilih ini ya. Kalian bingung nyarinya di mana ini? Nah, kalian bisa kunjungi situsnya resminya, di distributor resminya, yaitu di www.sportisi.com. Nanti kalau misalkan kurang jelas, nih kalian bisa ngeliat di sini atau di sini atau di sini. Pokoknya kalian bisa lihat di situ. Oke? Okay? So, sampai ketemu lagi di review suplemen berikutnya. See ya.